Guys, kali ini kita pakai mobil Avanza ya. Temanya gitu ya. Apa sih enaknya mobil ini? Mobil cuci tomat. Tapi simak dulu video yang terakhir ya. Oke, lanjut guys. Saya pertama kali nyoba mobil Avanza ini tahun 2009. Itu kita beli bekas. Mobilnya tahun 2005, saya makainya itu tahun 2009. Jadi kita waktu itu lebaran mengemudi ke Padang ya, pakai mobil Avanza yang belum VCI itu. Oke, kita lanjut ya guys. Nah, ini kita masuk tol nih. Jadi, sedikit bercerita ya tentang Avanza ya. Apa sih enaknya mobil ini? Banding-banding yang lain ya, mungkin ada enak yang lain. Cuman kalau ini udah ideal. Avanza ini udah ideal gitu. Jadi, pertama dari segi apa dulu kita bahas nih. Masalah harga, harganya terjangkau. Yang kedua, dia irit, ekonomis. Yang ketiganya itu multifungsi lah ya. Nih, kita rame-rame nih. Yo. Konsumen yang mau beli mobil bekas dengan anggaran 100 juta ya. Udah ideal banget ini. Udah pilihan tepat. Kenapa begitu? Kenapa orang ya memilih Toyota Avanza, mobil sejuta umat? Kita itu bawa mobil ini kayaknya kan kita mau kemana-mana itu nggak ada kekhawatiran. Mungkin maksudnya di sini kita mau bawa dia lari, ayo, responsifnya bagus. Kita mau nanjak, dia, wah, kuat dia nanjak. Ini kalau buat apa lagi? Yang khawatir jalan jelek, nggak masalah dia, nggak sama kayak mobil yang tarikan depan itu ya. Kita merasa khawatir, merasa takut kalau ada banjir, jalan jelek gitu ya. Kalau Avanza ini nggak ada itu, nggak ada kayak gitu. Nah, berikutnya apalagi, nah kalau perjalanan jauh gitu ya, misalnya mau ke Aceh, mau ke Jawa, Surabaya gitu ya, mudik lebaran jauh-jauh, itu yang paling membawa apa namanya kenyamanan itu apa? Kuncinya sebenarnya apa? Itu kuncinya dimanapun bengkel, dimanapun toko-toko onderdil, dia pasti ngerti gitu ya, pasti paham banget Toyota. Kalau nggak paham dia Avanza, jangan buka bengkel dulu kali. Gitu juga kalau toko onderdil, semua toko itu ya sedia gitu, alat-alatnya gampang gitu dicari. Dan apalagi istimewanya tentang suku cadang, dia ada yang ya KW1, KW2, kalau original pasti di dealer ya. Jadi kalau kita bilang enaknya mobil ini, ya enak mobil ini. Siapa yang bilang gak enak mobil ini? Kalau dibanding-banding dengan tuh yang lagi lewat, Hyundai
atau CRV, Pajero, Innova, ya mungkin itu kita bilang lebih enak gitu. Gitu ya. Tuh, itu tahun 2010-an itu larinya kayak masih kayak kilat. Bagi konsumen yang berniat membeli mobil dengan anggaran 100 juta mobil bekas gitu ya, ini ideal banget mobil Avanza, bener. Jangan sampai, kalau bisa jangan 10.000, 5.000 ganti. Kalau pengen mobil ini aman, kalau sekali 10.000, apalagi suka telat dari itu kilometer 140, 130 siap-siap aja turun mesin karena terjadi penyumbatan pembekuan. Mobilnya juga sampai gym aja harus hati-hati, lihat temperatur, kalau fan-nya nggak rusak juga itu bakal bisa gym. Oke. Avanza ini nggak ada yang ngeluh gitu, nggak ada yang bilang Avanza itu gagal, nggak ada kayaknya. Ya mobil ini memang terbukti tangguh, makanya banyak pakai yang rental, kesannya rental gitu, rental travel. Ya karena mobil ini memang nggak rewel, nggak macem-macem. Kemana Medan ayo, berapa penumpang dia bawa gitu kan?
Nah, untuk generasi yang pertama itu 2004-2005 kita udah jarang temuin sekarang ya. Untuk khususnya di Jakarta udah jarang banget karena mobil Avanza ini konsumtifnya itu secondnya itu banyak kan di larinya ke daerah. Kalau mobil Avanza yang 2004-2007 terus New Face-nya 2009 2008 akhir gitu ya. Itu sampai sekarang itu mobil ini enggak ada yang bilang mobil Avanza itu mobil gagal, enggak ada. Enggak ada. Cuman kesannya ya dari 2015 ke bawah yang masih model Grand New Avanza itu kan. Yang terakhir yang inilah, yang model kayak gini nih. Ini yang masih VVT-i, belum double VVT-i ya. Ini kalau kita aduk dengan yang ya bukan kita banding-bandingin ya, dengan yang baru ini lebih enak dipakainya. Kalau yang baru itu kayaknya lemot gitu. Nanjak juga rada-rada, kalau tajam banget rada-rada ini gitu, karena mungkin terlalu irit ya mobil itu. Oke Mas Bro, sekian bincang-bincang kita ala orang awam kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat atau sekedar menghibur ya. Jadi apa enaknya Avanza? Apa enaknya mobil ini? Toyota Avanza, mobil CG Tomat, mobil ini enak. Enak. Oke. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.